Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwah wa ya ayuhat talabah fi kismillah al-arabiyyah. Kifa halukum hadal yawm arju an takun fi siha wa afiyah. Tuna naksin wahid. Salatu wassalamun ta'imain mutalazimain. Lahadrati sayyidina wa habibina wa qurati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alladhi turja syafa'atuhu fi yawmin la syafa'ata illa syafa'atuhu. Faya ayuhal ikhwah, alhamdulillah nastati' an nastamir wa kulliyatana hadhal yawm wa fi hadhal yawm, yani fi kulliyatina kitabatu khittatil bahsi nahtu ilal mawdu' masailul bahsi fi al-bahs al-ilmi atau fi at-taftis wa tashilan li wa lakum sawbatil lughati ila lughah al-wataniyah. Jadi untuk hari ini kita sampai pada topik tentang rumusan masalah atau masailul bahas dalam penelitian, ya, masailul bahsi fil bahsil ilmi. Setelah melakukan proses identifikasi masalah dan melakukan pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dijadikan fokus dalam penelitian yang akan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Jadi kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan kita yang minggu lalu bahwa setelah mengetahui hal-hal yang menarik bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian, kemudian kita melakukan identifikasi masalah, melakukan upaya untuk menggali kira-kira masalah-masalah apa saja yang mungkin bisa untuk diangkat di dalam penelitian itu. Kemudian kita melakukan pembatasan dengan berbagai macam pertimbangan. Ada pertimbangan mengenai materinya, ada pertimbangan mengenai waktunya, ada pertimbangan mengenai biayanya. Maka langkah selanjutnya setelah kita melakukan itu adalah merumuskan masalah. Ya, setelah itu adalah merumuskan masalah. Nah, penting teman-teman untuk diperhatikan bahwa rumusan masalah itu, untuk merumuskan masalah itu bukan pekerjaan yang mudah bagi seorang peneliti. Ya, siapapun itu penelitinya. Jadi rumusan masalah itu merupakan hal yang sulit, ya, hal yang sulit dalam sebuah penelitian, ya, hal yang sangat penting, sulit bagi penelitian. Jadi karena memang sulit, maka untuk merumuskan sebuah masalah, seorang peneliti itu harus memiliki wawasan yang luas, memiliki pengetahuan, memiliki informasi mengenai berbagai macam teori yang nantinya akan digaji, serta harus banyak-banyak melihat, membaca hasil-hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang mungkin saja itu ada hubungannya atau terkait dengan bidang yang nantinya akan digaji, sehingga tidak ada pengulangan terhadap penelitian yang sama. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jadi
teman nanti melacak berbagai macam jurnal-jurnal ilmiah, tentunya yang pada topik-topik yang cocok, yang mirip atau hampir mirip, punya keterkaitan dengan topik-topik yang teman-teman nanti angkat di dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, apa sih sebenarnya rumusan masalah itu? Mudah diucapkan ya, dan gampang. Masalah, teman-teman juga sudah tahu kemarin masalah itu apa. Masalah itu bisa kesenjangan atau gap antara apa yang diinginkan dengan kenyataannya, antara dengan teori, dengan prakteknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, rumusan masalah itu merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian, yakni melalui proses pengumpulan data. Kemudian setelah data semuanya terkumpul, dilakukan pengolahan data sampai pada hasil yang ditemukan setelah proses pengolahan. Nah, setelah kemudian ditemukan, itu pun perlu lagi untuk dilakukan uji, verifikasi terhadap hasil itu sendiri. Sudah benarkah hasil itu ataukah masih belum? Maka dilakukan lagi proses yang namanya adalah proses analisis data, kemudian verifikasi atau uji validitas. Nah, ya, uji validitasnya, yang kemudian setelah itu baru sampai pada yang namanya kesimpulan. Nah, rumusan masalah itu biasanya dituangkan dalam butir pertanyaan. Jadi jangan salah teman-teman, nanti ketika membuat rumusan masalah itu diawali dengan sedikit penjelasan mengenai masalah yang nanti akan diangkat di dalam penelitian, kemudian dituangkan dalam butir pertanyaan. Bisa 2, 3, ataupun berapa secukupnya, yang jelas, yang secukupnya. Nah, beberapa jenis rumusan masalah dalam penelitian. Ini saya hanya menyampaikan beberapa jenis saja. Ini terutama yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif. Ada beberapa jenis rumusan masalah dalam penelitian. Karena kebetulan rujukan yang saya gunakan, yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya, bahwa saya menggunakan buku dari Pak Amir Hamzah kalau tidak salah, itu madhabnya adalah kuantitatif. Ya. Yang pertama, ada permasalahan yang bersifat deskriptif. Apa itu permasalahan yang bersifat deskriptif? Yaitu permasalahan yang tidak membandingkan dan tidak menghubungkan dengan variabel lain, hanya menggambarkan saja. Jadi kalau deskriptif itu hanya menggambarkan, tidak ada upaya untuk membandingkan, menghubungkan, dan sebagainya, itu tidak ada. Hanya menjelaskan, menggambarkan bagaimana sesuatu yang kita teliti itu. Kemudian ada permasalahan yang sifatnya asosiatif. Apa permasalahan yang sifatnya asosiatif itu? Yaitu permasalahan yang menghubungkan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Jadi menghubungkan dua variabel atau pengaruh dari dua variabel maupun lebih. Nah, permasalahan yang sifatnya asosiatif itu ada tiga macam. Yang pertama, yang sifatnya simetris, hubungan yang bersifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih. Ya, jadi sifatnya kebersamaan. Yang kedua adalah sebab akibat kausal. Bukan saling mempengaruhi, tetapi memberikan pengaruh. Satu memberikan pengaruh kepada yang lain. Ya, hubungan yang sifatnya mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Kalau yang berikutnya adalah interaktif, hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi. Jadi kalau yang kausal itu dari satu titik mempengaruhi kepada yang lain, tetapi kalau di dalam interaktif itu dua itu saling memberikan pengaruh.
dua itu saling memberikan pengaruh. Jadi kalau yang kausal itu satu kemudian mempengaruhi satunya, tetapi kalau yang interaktif itu dua-duanya saling memberikan pengaruh. Dua-duanya saling memberikan pengaruh. Nah, contoh permasalahan yang bersifat komparatif. Apa itu? Permasalahan yang menggambarkan perbedaan karakteristik dari dua variabel atau lebih. Ya, itu kalau komparatif. Jadi, permasalahan yang menggambarkan perbedaan karakteristik dari dua variabel atau lebih. Nah, ini contoh, beberapa contoh diantaranya mengenai permasalahan yang deskriptif. Yang pertama contohnya, sejauh mana tindakan Pemda Pasuruan dalam penanggulangan bahaya banjir. Jadi ini sekedar menggambarkan bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemda Pasuruan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir yang mengancam daerah Pasuruan misalkan. Kemudian yang kedua, contohnya, sejauh mana produktivitas kerja pegawai di Dinas Provinsi Jawa Barat. Jadi, sekedar menggambarkan produktivitas kerja pegawai. Kemudian yang ketiga adalah kaifa tariqatu tadrisil lughatil arabiyyah fil madrasah al mutawasithah al islamiyah al hukumiyah al ula Blitar. Jadi, sekedar menggambarkan metode pembelajaran bahasa Arab di MTS Negeri 1 Blitar. Ini menggambarkan metode yang digunakan oleh asatidznya. Kemudian contoh dari permasalahan yang asosiatif tetapi simetris hubungannya. Yang hubungannya simetris. Bagaimana hubungan antara, mohon maaf ya, bukan anatara, tapi antara postur tubuh seorang dengan gaya kepemimpinan. Ada nggak hubungan antara itu ya? Postur tubuh itu mempengaruhi gaya pemimpinan atau tidak? Ya, jadi postur tubuh itu mempengaruhi gaya pemimpinan atau tidak? Tetapi gaya pemimpinan kan tidak akan mempengaruhi postur tubuh, gitu ya. Sejauh mana hubungan antara keaktifan mengikuti kegiatan organisasi dengan tingginya prestasi belajar? Ada nggak di situ keaktifan mengikuti kegiatan organisasi kemudian membantu untuk meningkatkan proses tingginya prestasi belajar? Kemudian kaifa al-alaqah baina khirijil ma'had wal qudrah fi fahmil lughah al-arabiyyah. Lulusan ma'had mempengaruhi tidak terhadap kemampuan untuk memahami bahasa Arab? Nah, ini demikian. Kemudian ada permasalahan yang asosiatif atau kausal, saling ya, saling memberikan pengaruh. Seberapa besar pengaruh tambahan gaji pegawai terhadap, oh maaf, bukan saling ya. Bukan saling, yang saling nanti interaktif. Jadi seberapa besar pengaruh tambahan gaji pegawai terhadap disiplin kerja pegawai, ada enggak? Karena gajinya naik kemudian disiplinnya semakin tinggi. Ataukah ya sama saja. Kemudian sejauh mana manfaat diklat penjenjangan dengan tindak lanjut pembinaan lulusannya. Yang ketiga adalah kaifa ta'thiru tatbiqu tariqatil la'biyah fi tarqiyati maharatil kalam lata tullab fil madrasah tsanawiyyah al-ula Blitar. Apa pengaruh dari praktek atau penerapan metode bermain untuk meningkatkan maharah kalam bagi siswa-siswa di madrasah tsanawiyyah 1 Blitar misalkan, ada enggak? Nah, ini yang berikutnya adalah permasalahan asosiatif atau interaktif. Jadi saling mempengaruhi kalau ini. Kalau yang tadi dari satu arah. Seberapa besar hubungan antara pemberian insentif dengan efektivitas kerja? Jadi semakin besar maka semakin efektif ataukah tidak ada hubungannya? Ini nanti akan diteliti. Kemudian sejauh mana hubungan antara pendidikan, keterampilan, sikap dan kepribadian dengan produktivitas kerja? Kaifa al-alaqatu bainal mithal bainal mathaliyah ala ta'allimi lughah al-arabiyyah wa nashati ta'allumi thullab fi tarqiyati nata'ij ta'allum fil madrasah al-ibtida'iyah al-islamiyah al-hukumiyah Slimanan Udana Umum Blitar misalkan. Jadi ada enggak hubungan antara keteladanan yang diberikan oleh
para pengajar bahasa Arab dan keaktifan atau ya semangat belajar siswa lah. Ya, semangat belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar mereka di madrasah Al-Ibtidaiyah, Al-Islamiyah, Al-Hukumiyah. Afwan, bukan Al-Hukukiyah. Al-Hukumiyah, Selimanan Udan Abu Blitar. Ada nggak itu hubungannya? Nah, kemudian ada permasalahan yang komparatif, dibandingkan, ya, membandingkan. Bagaimana kinerja dosen Setia LAN Jakarta dibandingkan dengan kinerja dosen STIA LAN Bandung, misalkan, dan STIA LAN Makassar. Ada multisitus di situ. Kemudian, seberapa besar perbandingan PAD antara kota Bandung, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kif al-muqaranah baina tatbiqi tariqatil mubasyarah fil ma'had al-islami al-asri dari salam juntur wal ma'had al-islam al-mutakamil al-kamal kunir. Jadi dibandingkan bagaimana penerapan tariqah al-mubasyarah. Boleh jadi tariqah al-mubasyarahnya sama, tetapi proses penerapannya itu kemudian berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini kemudian dilakukan penelitian. Nah, ini namanya permasalahan atau komparatif, ya. Ini namanya adalah komparatif. Nah, baik teman-teman, itu mungkin untuk studi kita hari ini. Dan syukran jazilan ala husni timamikum. Nanti akan kita lanjutkan dalam forum diskusi. Silahkan teman-teman nanti aktif untuk untuk bertanya mungkin dan juga memberikan pendapat-pendapatnya. Tep syukuran jazilan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ula afwa minkum. Wallahul muwafiq laqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.